Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya gue. Hari ini, siang ini kita mulai berpetualang lagi gue. Kita kebetulan berada di belakang rumahnya kameramen gue. Dan rumahnya kameramen sebelah sana, jadi saya sengaja main ke sini diajak sama kameramen, katanya banyak banyak jamur-jamur yang tumbuh di pohon-pohon yang udah ditebang gue. Nah, kita akan cari jamur apakah itu dan seperti apakah jamurnya, kita langsung gaskeun gue. Kita akan mulai pencarian jamur-jamur yang dekat pohon-pohon atau ya batang-batang pohon yang udah ditebang dan yang belum ditebang juga. Kita langsung pencarian gue. Kita lihat sudah sini. Kayaknya di sini nggak ada gue. Kita akan nyari lagi ke sebelah sana. Mudah-mudahan di sebelah sana ada gue. Nah, lihat gue. Itu udah kelihatan. Ada sebagian dan cuma sedikit. Tuh. Di sini juga ada jamur yang beracun gue itu. Ini pohon yang udah lama ditebang. Jadi kalau pohon yang udah lama ditebang, pasti bakal tumbuh jamur racunnya gue. Tuh, lihat. Kebetulan, kayaknya ini jamur yang belum lama. Atau belum lama kayak gini ya. Ini kayaknya masih baru, tuh. Kita baru dapat segini, kita cari lagi. Mudah-mudahan dapat lagi dan dapat banyak gue. Yuk. Gas, gue. Habitat jamur itu biasanya di semak-semak kayak gini gue. Kita akan coba cari gue. Semak-semak. Nah, bener kan? Tuh, lihat. Ketemu tuh men. Nah, kita tarik gue. Lumayan. Dapat segini. Kita akan cari lagi. Dan mudah-mudahan pencarian ini menghasilkan banyak jamur gue. Banyak nyamuk. Tuh, rumah kameramen ya di sebelah sana. Di sebelah sana ada jalan langsung ke sana. Belok kiri baru nyampe rumah kameramen. Oh, iya tamen, bro men. Kayaknya di sini banyak, men. Tuh. Tuh. Ini banyak gue. Sini juga ada lagi gue. Nah, mudah-mudahan ini cukup. Dan kita bersihkan dulu sebelum diolah tuh. Soalnya ini banyak, masih banyak tanah. Kita cuci dulu biar steril, biar bersih. Kalau udah bersih, kita akan langsung jadiin olahan yang enak, lezat dan nikmat. Ranca bana pokoknya gue ya. Gaskeun gue. Banyak nyamuk gue. Kita akan nyalain dulu api terlebih dahulu. Biar nyamuk, tidak ada nyamuk. Kita cari bahan bakarnya gue. Kita nyari segini dulu. Soalnya tuh, lihat nyamuknya, wah banyak banget. Tuh, ini ada bekasnya. Ini bekas saha, ini bekas kameramen, ini bekas saha itu.
Biar gak banyak nyamuk, kita nyalain api terlebih dahulu gue. Ya. Nyamuknya oi, gede-gede gue. Kita langsung nyalain apinya. Dan kita tunggu sampai apinya benar-benar gede gue. Gaskan gue. Kita bersihin dulu gue. Sambil nunggu apinya menggede. Kita bersihin jamurnya. Biar terhindar dari bakteri ya gue ya. Tuh. Dapatnya cuma segini, soalnya nggak ada lagi gue. Kayaknya ini udah lumayan bersih gue. Nah, kalau udah bersih kayak gini, kita lanjut lihat apinya apakah udah gede atau belum. Kita langsung gas genggu. Kita potong cabai terlebih dahulu gue. Kita langsung tuangkan cabainya. Lalu kita potong tomat. Nah gue, udah tomatnya masuk. Kita kasih garam biar mudah buat dialusinnya gue. Kita langsung ulek. Nah gue, ini kalau udah halus kayak gini, tinggal langsung digoreng. Tinggal langsung disatuin sama jamurnya. Yuk, kita langsung gaskan, gue. Kita tambahkan sedikit daun bawang. Kali ini kita menggoreng pakai mentega. Biar enak ya gue ya. Biar gurih gitu gue. Makan itu baiklah. Kita tunggu sampai benar-benar meleleh menteganya, sampai benar-benar menjadi minyak gue. Gas tunggu. Dikarenakan ininya sedikit, jadi kita suwir-suwir aja biar jadi banyak ya gue. Tuh, kita suwirin, soalnya takut kameramen gak kebagian. Kalau kameramen gak kebagian, suku kulutus pan gue. Beda kameramen lain nama Wanian gue. Cok nyarekan eh. Nah ini udah cukup kayaknya gue ya. Kita tunggu sampai benar-benar meleleh gue. Ini udah panas kayaknya gue. Kita langsung masukkan daun bawangnya biarpun sedikit ya. Cuma nambah-nambah aja sebetulnya sih ini daun bawangnya. Kalau udah bawang daunnya masuk, kita masukkan bumbunya.
biasa gue. Kita kasih air buat di kungkurahan ya, Bu ya. Nih. Kita kungkurahan. Wah. Kita tunggu sampai benar-benar matang, Bu. Kita masukkan jamurnya, gue. Kita masukkan garam. Penyedap. Kita kasih lada bubuk. Kita mecin, tambah mecin dikit. Kita langsung aduk biar semua bumbunya tercampur. Kalau udah semua tercampur, kita tunggu sampai benar-benar matang, gue. Gaskan, gue. Ini kayaknya udah matang, gue. Kita coba dulu. Bener-bener pas bumbunya, gue. Kita langsung angkat. Kita dinginkan dulu di sebelah sini, gue. Kita langsung tuangkan, gue. Nah, ini buat kameramen. Saya tuh kebagian kameramen, tamen. Jadi kewangi lah. Nah, tuh. Ini saya buat kameramen dan ini buat kita, gue. Oke, gue, lihat tuh jamur bumbu cabai merahnya udah jadi, gue. Seperti biasa, gue, sebelum kita sikat, sebelum kita eksekusi, sebelum kita santap, kita baca doa terlebih dahulu, gue. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kita langsung sikat, gue. Kita coba dulu dari jamurnya, gue. Rancak banget. Benar-benar enak, gue. Benar-benar pas banget bumbunya, gue. Maaf ya kalau disini agak berisik. Soalnya disini dekat sama pemukiman ya. Jadi agak berisik. Bumbunya perfect, pas dan benar-benar rancak banget, gue. Kita keluarkan jus andalan kual-kual, gue.
langsung suapkan gue. Selain sabana gue, jamurnya. Gue hari ini cukup sampai di sini dulu gue. Saksikan terus konten-konten selanjutnya yang lebih menarik, lebih seru, dan yang pasti dengan menu-menu terbaru gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa gue, gaskan gue.